أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 19 dengan tema kedudukan akal sehat apabila dioptimalkan. Sebelumnya mari kita baca bergantian ayat surah Ar-Ra'd ayat 19 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. بسمه. Di sini ada banyak ketukan, nun mati ketemu dengan ya, kemudian nun tasdid, nun mati bertemu dengan za. Nah, ini dibaca 3 ketukan. Saya ulangi lagi. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman wa'a'ma. Bersama. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal. Innama yatadhakkaru ulul albab. Artinya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada lahirkan itu benar saat dengan orang yang buta? Hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar? Kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta, artinya tidak mengetahui dan tidak mengakuinya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja orang-orang yang berakal saja, orang-orang yang berakal sajalah
yang dapat mengambil pelajaran. Kita perdalam ayat ini para jamaah, disinilah kedudukan akal sehat. Akal sehat yang dimaksud di sini adalah akal yang dioptimalkan, yang benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kebenaran, untuk mencapai yang terbaik dan benar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sering mengekspresikan akal sehat itu dengan berbagai macam kalimat, termasuk di antaranya ulul albab. Ulul albab ini adalah merupakan ungkapan daripada akal sehat. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata ulul albab bukan sekedar akal sehat secara umum. Bukan. Karena kalau kita kembali kepada akal sehat secara umum, asal gak gila sehat. Betul gak kira-kira? Ya seperti itu. Asal gak gila sehat. Cerdas atau gak cerdas? Nah seperti itu. Sehat sudah. Ini secara umum. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengekspresikan sebuah akal sehat yang plus, sebagaimana dalam ayat ini, ketika Allah mengumpamakan antara barang siapa yang mengerti akan syariat Allah, mengerti akan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, dan yang menjadi perbandingannya adalah orang-orang yang tidak mengakuinya, tidak mengerti hukum-hukum Allah, tidak beriman kepadanya, tidak mengakuinya, yang kemudian Allah ekspresikan dengan kata a'ma. Ulul a'ma, orang yang buta. Padahal dia sehat. Padahal dia sehat, urusan dunia beres. Urusan antar sesama manusia beres. Kehidupannya mapan. Tapi Allah katakan a'ma, buta. Karena dia hanya menggunakan akalnya hanya untuk yang bersifat duniawi saja. Maka Allah katakan a'ma. Sebab di sisi lain dia menjadi orang yang jahil, bodoh terhadap apa yang sebenarnya negatif untuk dirinya. Seperti misalnya tidak kenal hukum, tidak mengenal hukum, tidak mengenal norma yang positif, yang ad-dini, yang agamis. Misalnya seperti halal, haram, yang mana hal itu menjadi batasan Tuhannya. Dia enggak memakai akalnya ke sana. Sehingga Allah sebut a'ma, buta. Bukan berarti bodoh, bukan. Sementara ketika manusia mempergunakan akal sehatnya waras dan benar-benar kemudian beriman kepada Allah, taat kepada aturan Allah dan mengimani segala apa yang diturunkan oleh Allah, hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah, Allah sebut dengan ulul albab. Ulul albab. Ulul albab di sini para jamaah ternyata memiliki kelebihan dari sekedar akal biasa, dari sekedar akal sehat. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menyatakan hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebut mereka dengan akal mereka dengan ulul albab, artinya akal yang dipergunakan
untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, ini plusnya di situ. Sekaligus akalnya dipergunakan membaca ayat-ayat Allah, merenunginya, meresapinya, dan mengambil pelajaran daripadanya, sehingga memperkuat kedudukannya di atas keimanannya kepada Tuhannya. Inilah akal sehat yang sebenarnya. Anak-anak yang di atas jangan ramai. Tolong ada yang naik ke atas ya. Di ayat lain, Allah menggunakan kata ulul absor. Ulul absor. Al-absor artinya pandangan. Dikatakan al-absor artinya pandangan, bukan sekedar pandangan. Di dalam bahasa Arab kalau sekedar pandangan ya an-nadhrah. An-nadhrah, mandang. Nadhara yanzuru, nadhran memandang. Tapi begitu disebut al-absor, lebih dari itu. Yaitu memiliki pandangan yang jauh, yang dengan berpikir memandang positif ke arah masa depan. Nah, ini al-absor namanya. Memikirkan keadaan dirinya, kemudian bagaimana ke depan, dan bagaimana nanti ketika menghadap Tuhan saya, begitu. Ini namanya al-absor. Sehingga di dalam Al-Quran disebut ulul absor, orang yang memiliki pandangan sehat. Ini sebutan bagi al-aqlus salim, akal yang sehat. Hadis berikut ini para jamaah memperkuat tentang akal sehat. Coba dibaca hadisnya. Lihat bagaimana Rasulullah memposisikan akal sehat yang cerdas, bukan sekedar akal-akalan. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya ia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor, lalu datang menghadap kepadanya seorang dari ansor, dari sahabat ansor. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu, kaum mu'minin yang mana yang paling utama? Subhanallah, pertanyaannya saja sudah tinggi para jamaah. Yang ditanyakan bukan sekedar manusia siapa, bukan, tapi mu'min yang mana. Jadi orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di sini. Ada yang rendah imannya, pertengahan, ada yang eksklusif imannya. Dan pertanyaan dengan pakai pertanyaan beriman, ini pertanyaan yang sangat tinggi. Karena derajat manusia yang sudah ada pada dirinya iman, bukan manusia biasa para jamaah. Bukan manusia biasa. Manusia yang telah membawa dirinya beriman kepada Allah, bukan lagi manusia biasa. Tapi manusia yang sudah dipilih oleh Allah, dimuliakan dengan imannya, sehingga segala bentuk kebaikannya bernilai di hadapan Allah, dihargai oleh Allah, ada pahalanya. Itulah orang yang beriman.
dan Allah angkat mereka menjadi para wali-walinya. Wali di sini artinya orang yang mendapatkan perlindungan, yang dekat dengannya, yang mendapatkan pembelaan darinya. Ini artinya wali. Sudah dimaklumkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung, wali bagi setiap orang yang beriman. Ini artinya kalau manusia sudah beriman, maka dia manusia pilihan. Pertanyaan ayyul mu'minina afdol, mukmin yang mana ya Rasulullah yang paling utama? Di sini yang ditanyakan di antara jajaran orang yang beriman yang paling tinggi kualitasnya. Ini kan yang menanyakan sesuatu yang plus sifatnya. Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang-orang yang beriman yang paling baik akhlaknya. Subhanallah para jamaah. Kalau orang sudah paling baik akhlaknya, artinya dia mukmin yang sangat ideal. Secara keimanan dia kuat, secara akhlak dia bagus, bijak, dan memiliki pandangan. Ini yang dimaksud ahsanul mukhluq, yang terbaik akhlaknya. Qala, lalu ditanya lagi, di antara yang baik, yang paling baik akhlaknya itu, fa'ayyul mu'minina aqyasu, kata dia. Maka mukmin yang manakah yang paling cerdas di antara kaum mukminin yang ada ini, yang termasuk dalam kategori cerdas yang seperti apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dan ini sungguh luar biasa jawabannya para jamaah. Qala, Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu mereka orang-orang yang beriman yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan yang paling baik di antara mereka dalam rangka mempersiapkan apa yang akan terjadi sesudah kematian. Ulaikal aqyas, kata Rasulullah, mereka itulah orang yang cerdas. Wallahi para jamaah, urusan diri kita ini bukan hanya sekedar selesai di dunia. Urusan kita bukan sekedar selesai di dunia. Oke, silakan bersemangat bekerja pagi sampai siang, bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu memang juga diperintah oleh Islam. Tapi jangan hanya tertelungkup kepada urusan dunia. Al-kabulid dunia khusatan, hidupnya hanya terfokus dunia, dunia, dunia. Ini yang jangan terjadi. Maaf walaupun saya sendiri juga bukan yang terbaik, tapi memang kita harus berbicara kenyataan. Banyak manusia hanya mempergunakan tenaganya, akal pikirannya hanya untuk dunia saja. Dan ini berat nantinya. Dan kalaupun ada agamanya, maka jangan sampai semangat keagamaannya lebih rendah daripada keduniaannya. Ini yang sering saya katakan. Ketika ini semangat keagamaan, yakni yang akan menuju ke akhirat, ini semangat keduniaannya. Ketika keduniaannya lebih tinggi grafiknya daripada agamanya, urusan akhiratnya, pasti nanti lama-kelamaan akan hancur. Pasti itu sudah. Seperti yang terjadi di masyarakat yang ada. Misalnya begini, ini yang paling banyak terjadi. Awalnya orang tuanya masya Allah, karena dari pesantren, ibunya juga dari pesantren. Kemudian orang tuanya masih beriman kepada Allah, masih aktif, tapi juga apa namanya, semangat mencari dunianya juga lebih tinggi ternyata dari urusan akhiratnya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Jadi orang kaya,
Setelah itu dia tidak mempersiapkan anak-anaknya seperti dia mempersiapkan diri sebelumnya. Dia dari pesantren, ibunya pun pesantren, Masya Allah. Seistiqomah ibadah, lalu bekerja keras, jadilah orang kaya. Pak Haji, bahkan mungkin Pak Kiai atau Pak Ustadz. Pokoknya orang terhormat lah. Orang pun masih Masya Allah takzim kepadanya karena ahli ibadah. Tapi dia lupa mempersiapkan anak-anaknya sebagaimana dia mempersiapkan dirinya. Akhirnya apa? Anak-anaknya pun hanya dibekalin agama yang minim. Tidak seperti ketika dirinya membekali dirinya ketika awal. Artinya agamanya lebih kuat daripada dunianya. Begitu ke anak-anaknya, dunianya lebih tinggi daripada urusan akhiratnya. Maka kita lihat, ibunya masih pakai jilbab, begitu ke anaknya sudah pakai apa? Pakaian apa? Anak-anak sekarang itu? Hah? Gaun. Nah, ini contohnya. Anak-anaknya sudah mulai enggak pakai jilbab, sudah mulai pakai celana begitu, ngampret. Nah, ini orang kaya kan? Ya memang ikut-ikut ngaji sih, tapi ngaji pakai celana terus masih pakai kaos, kemudian kerudungnya cuma kelihatan sedikit, lehernya kelihatan gitu. Nanti setelah tua baru agak ini gitu. Nah, bagaimana jadinya anaknya ini nanti mempersiapkan anaknya berikutnya seperti apa coba? Lebih rendah lagi. Akhirnya para jamaah sampai keturunan yang ketiga atau keempat, bisa-bisa cucunya jadi kafir atau orang yang tidak peduli agama. Ini contoh pengaruh dunia para jemaah. Makanya saya selalu bagi yang bersemangat, jangan sampai urusan agamanya, semangatnya dikalahkan oleh urusan dunianya. Harus tetap selalu di atas. Terus semakin tinggi modalisasinya, semakin tinggi pula semangat keagamaannya. Ditunjukkan semangat ngajinya, semangat berjamaahnya, semangat haji umrohnya, semangat sedekahnya, menolong fakir miskin, jihad fisabilillahnya ditegakkan. Terus begitu semakin ditinggikan, insya Allah dengan demikianlah keberkahan dunia akan terasa. Ya mari, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sehingga dunia itu selalu mendampingi agama kita. Bukan agama kita kemudian lenyap karenanya. Dan kebanyakan kaum muslimin yang diberi harta oleh Allah tidak dapat mempertahankan keberkahan hartanya. Ini banyak terjadi. Silakan cek mulai nanti habis ngaji, lihat renungkan yang ada ini. Betapa banyaknya orang-orang di kampung kita yang sekedar kadang seminggu sekali sholat di masjid, kadang gak kelihatan sama sekali, padahal dia bapaknya Kiai Haji Fulan atau Pak Haji Fulan atau dulu tokoh yang membawa orang di sini apa namanya mengajari ngaji dan lain sebagainya. Anak-anaknya Masya Allah jadi umum banget. Ini artinya para jamaah, dan ini penting untuk direnungkan. Rasulullah kemudian mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak memikirkan apa yang terjadi setelah kematian. Dia berpikir bagaimana hubungannya dia dengan Tuhannya, jangan sampai terjadi kekurangan, harus hadir di hadapan Tuhannya dan selalu menjaga hubungannya dengan Allah Tuhannya. Hablum minallah selalu diuntai, selalu dipupuk hablum minallahnya. Inilah orang yang cerdas dan banyak mempersiapkan diri sehingga banyak beribadah, banyak berzikir, banyak infak fisabilillah, banyak menolong, banyak memberi nasihat dan lain sebagainya sebagai persiapan apa yang terjadi setelah kematian. Apa kata Rasulullah? Ulaikal akyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus qala, berkata
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, yaitu orang yang apa namanya menimbang-nimbang dirinya, yang membawa dirinya dan kemudian beramal untuk apa yang sudah kematian. Dana nafsahu di sini artinya dia apa? Di sini Ibnu apa namanya? Kita lihat dulu pada tafsir hadis ini para jamaah, supaya kita memiliki tasawurun kamil, pandangan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Di sini juga siap dengan tafsirnya. Mandana nafsahu ya'i azallaha wastab'adaha wakila hasabaha. Dana itu artinya rendah. Makanya dunia itu fana. Dana yadni danyan wa dunyan, dunia rendah. Makanya Nabi Adam dilempar dari atas ke bawah, atas ke bawah. Ihbitu minha jami'a, kata Allah dalam Al-Baqarah. Turunlah kalian semua ke dunia ini. Artinya turun, bawah, rendah, itu dunia. Karena di dalam Islam kalau ada orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, hanya dunia saja hidupnya, pasti berakhir dengan jelek. Sedangkan akhirat itu bersifat ke atas. Nah, di sini mandana nafsahu yani azallaha wastab'ada, yang berusaha untuk merendahkan nafsunya, tidak sampai menguasai dirinya. Ada yang mengatakan juga hasabah, yakni yang menghitung-hitung dirinya. Karena hawa nafsu itu para jamaah, apabila tidak ditarbiyah dengan baik, maka akan mengalahkan dirinya. Sebab Allah ciptakan hawa nafsu itu sebenarnya adalah anugerah. Hawa nafsu sebenarnya adalah anugerah, yang dengan hawa nafsu itu kita punya gairah hidup, punya gairah hidup untuk belajar, bekerja, untuk mempersiapkan masa depan, untuk beristri, punya anak, membina anak-anak menjadi generasi ke depan. Ini hawa nafsu. Tetapi kata Ibnu Qayyim, di antaranya sebenarnya dia adalah hawa nafsu. Namun ketika hawa nafsu tidak dididik dengan baik, itulah yang akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Jadi dengan hawa nafsu itu pula para jamaah, manusia akan masuk surga karenanya atau masuk neraka. Kalau bisa mendidiknya dengan baik, maka surga tempatnya. Tapi kalau tidak bisa, melainkan dirinya mengikuti hawa nafsu, sebagaimana kata Rasulullah tadi, waman atba'a nafsahu hawahu, dan barang siapa yang mengikuti kehendak hawa nafsunya, di sana Allah katakan wal ajisu, orang yang lemah. Orang yang lemah, dia tidak cerdas. Yang cerdas tadi dikatakan mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk apa yang sudah kematian. Wal ajizu, orang yang lemah, artinya kecerdasannya lemah. Siapa mereka? Man atba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Summa tamanna 'ala Allah, kemudian mereka berharap kepada Allah, karena Allah adalah yang maha memberi anugerah, karimun ghafurun rahim, yang maha memberi anugerah, maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini Allah. Sekali lagi, hawa nafsu ini penting untuk kita perhatikan para jamaah. Allah jadikan hawa nafsu itu kendaraan bagi syaitan. Tetapi apabila kita mampu mendidik hawa nafsu dengan baik dan benar, sehingga hawa nafsunya kemudian dihiasi dengan iman yang baik, maka seseorang akan mencapai derajat minal muqarrabin, orang yang didekatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran akal sehat.
Semoga kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dibaca tafsirnya. Binan nasi. Miryata wala lufsa wala ikhtilafa haqqun la tayyib. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la yastawi man ya'lamu minan nasi, tidak sama barang siapa yang mengerti dari manusia, yang mengerti dari manusia ini, annalladhi unzila ilaika ya Muhammad, bahwasanya kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu, huwal haq, dialah yang benar. Kemudian Allah katakan, dan orang yang tidak, wa huwa a'ma, artinya tidak mau memahami dan dia bodoh. Yang dimaksud apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu lalu dia beriman, kata Ibnu Katsir, ai alladzi la syakka fihi, kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, dia memahami bahwasanya kitab itu la syakka fihi, tidak ada keraguan padanya, wala miryata, yakni tidak ada keraguan, tidak ada kegamangan, wala lufsa fihi, tidak ada kekacauan padanya, wala ikhtilafa fihi, tidak ada perselisihan padanya, bal huwa kulluhu haqqun, bahkan semua yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepadamu benar. Yusaddiqu ba'duha ba'dan, yang saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Di mana Al-Quran, para jamaah, kita yang memang percaya, terlepas dari yang tidak percaya. Yang tidak percaya namanya tidak percaya, tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas, para jamaah, emas pun jadi kotoran, kotoran jadi emas. Itu namanya manusia tidak pernah puas. Kita yang beriman kepada Al-Quran dan benar-benar mempelajarinya, benar-benar kita mendapati bahwa Al-Quran itu ayat satu dengan yang lainnya saling berkaitan, menuju kepada yang esa satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa segala sesuatu nanti bermuaranya asal dari Allah, akan menuju semuanya kepada Allah. Itulah arahan daripada ayat itu. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dalam Al-Quran, semua mengarah kepada satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahwa semua ini, alam semesta ini, dari Allah berasal dan akan menuju kepadanya. Sehingga celaka bagi siapa yang kemudian menyelisih fitrah ini, yang menyimpang dari jalan ini, pasti celaka. Kita gak sadar terkadang. Manusia banyak yang gak menyadari. Dianggap agama ini perintah. Dianggap agama ini mengganggu urusan kehidupan. Padahal para jamaah, justru agama diturunkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan adanya agama itu, jalan hidup kita menjadi normal, positif, menjadi benar. Menjadi benar, mengarah kepada satu titik kebenaran, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling yusaddiqu ba'duha ba'dan, kitab yang diturunkan oleh Allah satu dengan yang lainnya saling memperkuat. Ayat satu dengan ayat lainnya, surat satu ke surat yang lainnya saling berhubungan, karena memang semuanya disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga akhirnya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa lari dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika lari menolak, ya jadilah orang kafir. Jadilah orang yang otaknya liberal. Jadilah orang yang ide-idenya sesat. Sebagaimana yang terjadi di lapangan para jemaah. Namun ketika manusia tunduk kepada hukum Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yang cerdas semakin hebat, yang gak cerdas seperti kita pun, tetap akhirnya akan menjadi manusia yang baik. Tidak menyimpang, tidak berpikiran yang aneh-aneh, dan selalu takut kepada berbuat kesalahan di hadapan Tuhannya. Minimal seperti itu. Sampai kepada yang tidak cerdas pun akhirnya selamat karenanya. Itulah bagi siapa yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yudaddu syai'un minha minhu syai'an akhar. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada. Orang yang tidak puas berusaha mencari cara agar Quran itu ditemukan hal-hal yang bertentangan. Baru saja saya mendengarkan debat antara orang Kristen dengan orang Islam gitu ya. Cuman terkadang para ustadz gak mempersiapkan dengan baik sehingga kelihatan gusarnya kan gitu. Dia dengan tenang memaparkan sang pendeta ini para jemaah, memaparkan sesuatu dalam rangka mencari kecelaan-kecelaan dalam Al-Quran. Ya jelas orang dia pendeta. Ya kita yang sudah ahlul Quran, yang memang sudah beriman kepada Al-Quran, subhanallah seperti itu mereka mencari kesalahan Al-Quran. Mencoba membandingkan dengan, wah di dalam Al-Quran teksnya masih dikumpulkan, masih ditulis di bebatuan, kemudian setelah itu baru bisa disempurna setelah Nabi wafat, setelah Abu Bakar ini dan ini. Padahal seharusnya dia firman Tuhan langsung satu kebenaran. Wah ya jelas apapun dia orang lain, non muslim, yang gak akan pernah benar berkata. Padahal kita tahu selama ini kita gak menemukan celah, kita gak menemukan sesuatu yang paradigma yang bertentangan dalam Al-Quran. Yang ada pada kita adalah beriman, beriman, beriman. Bukankah demikian? Semakin kuat, semakin membacanya dan mengangan-angan tadabbur maknanya, semakin kuatlah kita. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang kita imani itu benar. Mereka, si pendeta tidak sadar bahwa betapa banyak ulama Islam yang cerdas tingkat dunia dan kaum muslimin, para tokoh-tokohnya. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang menyimpang atau bertentangan, mestinya kaum muslimin sudah tahu. Ini mereka gak sadar. Dia tampil dengan seakan-akan, wah ini nanti umat Islam keok begitu. Wallahi, mana mungkin Islam akan kalah dengan apapun para jamaah. Islam itu milik Allah. Hanya ketika umat Islam gak siap, memang lebih baik jangan sekalian gitu aja. Ngajinya cuma setahun sekali, debat. Akhirnya keok bener itu nanti. Kalau sudah keok akhirnya apa? Ya semakin kafir lah mereka. Na'udzubillah para jamaah. Memang kita harus persiapan para jamaah. Umat Islam harus bersiap. Jangan hanya jipeng. Apa jipeng? Halo? Jipeng, apa jipeng? Jenengan. Cuma ngaji popping aja. Alas pokoknya hadir di majelis taklim. Ya, ambil ngantuk. Gak bisa ngerekam. Akhirnya apa? Berhadapan dengan orang yang gak puas, ingin cari-cari kesalahan, keok nanti. Memang seharusnya umat Islam itu alim-alim kok, pinter-pinter, bagus-bagus. Kenapa? Islam datang kepada kita, coba ayat yang pertama saja turun apa? Iqra, iqra, bacalah. Ternyata para jamaah dibalik membaca itu akan terkorak segera rahasia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dengan membaca itu allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang tadinya belum diketahui dengan membaca. Para ulama kita membaca. Islam datang, bacalah. Termasuk membaca ayat-ayat syariah yang ada dalam Quran dan Sunnah.
termasuk juga membaca ayat-ayat al-kauniyah, ayat-ayat semesta. Dengan begitu akan Allah turunkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, itu ajaran siapa? Islam. Datang pertama kali dengan bacalah. Jadi kalau ada umat Islam bodoh terhadap agamanya terutama, nah ini muslim yang ya kurang semangat, gitu aja sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yudaddu syai'un minhu syai'un akhar. Tidak ada yang bertentangan. Kulluha haqqun, kata Ibnu Katsir. Semua yang ada dalam surah-surah Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an haqqun, benar. Wa awamiruhu, perintah-perintahnya, wa nawahihi, larangan-larangannya, adlun, semuanya berdasarkan keadilan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, sidqan, dengan benar, wa adlan, dan keadilan. Al-An'am ayat 115, ay sidqan fil akhbari, benar dalam pemberitaannya, bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran semuanya benar. Bahkan para jamaah yang masih belum terjadi pun satu persatu sudah berguguran, satu persatu sudah kenyataan. Quran berkata di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi di muka bumi ini demikian, demikian, demikian sampai hari kiamat nanti. Bukankah satu persatu sudah kenyataan? Terbelahnya bulan sudah, apalagi misalnya banyak hal sudah terjadinya, gempa, terjadinya bencana, terjadinya peperangan, terjadinya dekadensi moral, macam-macam sudah, satu persatu sudah bergulir, tinggal yang belum aja. Betul nggak kira-kira? Yang belum seperti apa contohnya? Seperti Dajjal, masih insya Allah masih akan turunnya Isa al-Masih, masih akan itu. Ya, munculnya Ya'juj Ma'juj masih akan. Tapi sebelum munculnya Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, bukankah contoh-contoh lain tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Al-Quran maupun Sunnah sudah satu persatu ditunjukkan? Dan itu sudah kejadian. Sampai kapan lagi kita ini mau gak percaya sama Allah dan kitabnya? Sampai kapan? Jangan buang-buang kesempatan para jemaah. Cepat kembali. Cepat akses keimanan kepada Allah. Jangan tunda-tunda karena umur kita tidak lagi panjang. Bisa ada yang mati besok pagi, lusa, seminggu yang akan datang. Kalau kemudian lambat dalam masalah keimanan para jemaah, maka jadilah manusia yang rendah. Urusan dunia aksesnya cepat, tapi urusan keimanannya lambat. Ini manusia kerdil, manusia gak cerdas. Jadi cerdasnya cuma nyari fulus doang. Mafi fulus? Mampus. Wah, kalau nyari uang, cerdas luar biasa. Wah, luar biasa. Encer otaknya, tajir. Tapi untuk urusan imannya, ini manusia kerdil, kata Rasulullah. Sibqan fil akhbar, Al-Quran itu benar dalam pemberitaannya, wa adlan fit talabi, dan adil dalam tuntutannya. Fala yastawi, maka tidak samalah, man tahaqqaqa sidqa ma jita bihi ya Muhammad. Tidak sama antara orang yang benar-benar menunjukkan, ya, yang benar-benar menunjukkan kebenaran apa yang engkau bawa wahai Muhammad, wa man huwa a'ma, dan dengan dia yang buta, enggak mau tahu. La yuhtada ila khairin, lalu dia tidak tertunjukkan kepada kebaikan. Wa la yafhamuhu, lalu dia tidak memahami kebaikan, kebenaran. Walau fahmuhu ma inqadalahu, walau fahimahu ma inqadalahu, walaupun dia memahaminya maka tidak akan menyelamatkannya.
wala sidquhu wala ittiba'uhu, tidak pula kebenarannya, tidak pula ikutannya. Kenapa? Dia tidak mengakui apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi, tidak sama ashabun nar, para penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan para penghuni surga. Ashabul jannati, penghuni surga, humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Al-Hasr ayat 20. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, afaman ya'lam, apakah orang yang mengerti, faham, annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu, bahwasanya apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu itu benar. Kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta. Ayat la yastawi, tidak sama. Lastiwa'a fihi, tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang mendapatkan pelajaran. Ay innama yata'idhu wa yaktabiru wa yakilu, yakni hanya saja dia mendapatkan sehat, dia mendapatkan hikmah, dia mendapatkan kepahaman. Siapa mereka? Ulul ukulis salimatis sahihati, yaitu orang yang mempunyai akal yang selamat, yang sehat. Ja'anallahu minhum bifadlihi wa karamihi, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka dengan keutamaannya dan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, seiring dengan habisnya waktu, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.